Hai, saya Posti bersama-sama saya Rosha TV Channel. Okey, memang kita semua sekali saya rasa amat terkesan dan terasa dengan adanya virus COVID-19 ni. Bagi saya, kita kena akur dan terima hakikatnya COVID ni. Bukan kita saja, bukan saya saja, satu dunia semua memang terkesan. Okey, bagi Poi ada lah buat sikit-sikit trading dengan company sendiri. Tapi yalah, memandangkan dah PKP ni tak boleh bergerak pun. Banyak sektor yang saya trading dengan mereka pun terima kesan yang sama. So, kita punya kerja memang daripada 75% ke 25% memang loss, memang tak ada buat apa-apa. PKP ni bukan untuk apa, untuk kita sendiri. Kata orang, membenteraskan dan untuk berhentikan supaya wabak ini jangan terus merebak. Kita kena akur dan ikut SOP, PKP semua kan. So memang tak boleh buat apa-apa lah. Kata orang, perniagaan tu, bukan saya saja, banyak sektor kat luar sana yang terkesan. Memang kata ekonomi kita memang down. Okay, semua bila benda ni terjadi, yelah kita ada saving. Saya pun cakap dengan family, okay kita kena jimat-jimat sikit. Saving kita insyaAllah buat masa PKP mula sampailah ke bulan 12, insyaAllah kita masih boleh bertahan. Tapi ni dah apa kata orang, tak sampai ke 2021 dan Februari, saya pun dah mula rasa bimbang. Macam orang tu cakap kan, bukit tinggi mana pun kalau kita cangkuk dari hari, habis ni. So kita nak kena cari source lah untuk kedepannya dan apa yang perlu dan kita sebagai seorang artis boleh buat sekarang. Okay, bagi Poi, planning kita artis selain daripada kata orang berhibur di rumah itu je lah. Sebenarnya Poi ada juga buat buka channel, satu platform yang orang tahu. So boleh cari Poi Sting Indonesia ke apa-apa semua, Poi Sting performer kan. So dekat situ adalah yang saya perform untuk menghilangkan bosan untuk kita terus perform dan juga takut nanti kita lupa. So itulah kita planning untuk akan datang yang kita nak buat studio walaupun tak besar dan boleh kita mengadakan balik kita punya talent-talent yang dah lama kita kesan ni. Okay, ni wife saya Hamizah binti Hamzah. Kami dah berumahkan dia lebih kurang dalam 16 ke 17 tahun. Alhamdulillah kami ada empat cahaya mata. Yang tua sekarang tengah SPM, nombor 2 form 2, nombor 3 darjah 5, dan yang kecil darjah 1. Okay, dalam masa kita sekarang ni banyak spend dengan keluarga. Tapi saya banyak buat sukan dekat outdoor juga lah. Saya suka kayu basikal, saya main badminton dengan anak-anak, pula sepak-sepak bola dekat area rumah. Masak pun dengan saya lah. 12 malam pun baking lagi. Oh ya ke? Sebab anak order mama kita kat rumah tak ada apa-apa kan, makan kering lah. Mesti mama ada kira masak ni. Boleh lah. Saya tak bekerja, saya buat online je. Suri rumah, sepuluh masa. Okey, jaga anak. Cikgu. Oh, cikgu di rumah. Okey, saya punya FB Poisting. FB Poisting, fan page pun Poisting, kalau IG Poisting official. Dekat sana semua ada nombor telefon manager, semua ada. So manager saya tak jauh, sebelah dia. Sebelum ni saya banyak perform di Indonesia. Cuma start COVID ni saya tak boleh pergi. Tapi kita masih berhubung dan saya ada buatlah perform dekat tu dengan bersama-sama online, sama-sama dengan rakan Indonesia. Semua akan jumpa. Okey, untuk tawaran memang kita sebenarnya sebelum COVID kita ada 4-5 show lagi yang untuk berjalan. Dan untuk Johor pun masa tu 2020 kan tahun lawan Johor. Dan saya ada 12 venue dekat Johor. Tapi apabila dah jadi COVID ni kita dapat satu venue dia, so stop lah. So tak ada cerita apa-apa, tak tahulah next nanti dia buka macam mana. Cuma kita sebenarnya kalau nak dapat undangan saya macam biasa lah. IG manager pun ada, boleh telefon kan. So kita kedepannya memang kalau benda ni terus berlantan, PKP ni agak sukar pada, bukan pada saya, semua artis. Tapi kalau dengan izin Tuhan benda ni reda apa semua dan kita boleh balik perform macam biasa, why not, insyaAllah. Kita orang di Rosha TV mendoakan semoga segalanya dimakbulkan dan kehidupan bahagia hingga ke syurga. Apa pun terima kasih kepada Rosha TV Channel. Thank you.